Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Secep ala Official atau Kisubi Wicoyo. Kesempatan kali ini saya itu kembali lagi ya melakukan ekspor sebuah hutan. Meskipun saya itu sudah lama tidak melakukan ekspor di hutan ya, tapi demi penonton saya itu tetap melakukan ekspor ya. Ya, saya agak sedikit susah, agak sedikit ribet karena tripod saya itu pakai gimbal, jadi agak sedikit rempong ya. Jadi mohon maaf ya kalau pergerakannya kurang nyaman. Sepertinya agak susah ini. Karena pegangannya gede banget, men. Jadi enggak tahu lah. Oke lah, kita langsung aja melakukan ekspor. Buat siapapun yang lain sinwal faizin ya, mohon maaf lahir batin, mohon maaf baru bisa menyapa kalian semua. Oke lah, jadi situ saya itu lama banget tidak melakukan ekspor tempat ini, dan perubahannya sangat luar biasa banget. Dari segi apa, rumput juga udah tinggi-tinggi banget, men. Apalah ya, dan ngapunten ya, karena saya juga banyak kesibukan kalau lebaran itu ya. Tanya drone ada ke makam mau mana-mana lah. Oke lah, buat siapapun yang baru menyaksikan channel saya, channel Official, bantu untuk subscribe ya, like nya biar makin semangat lagi untuk menghibur kalian semua ya, dimanapun kalian berada. Assalamualaikum. Ya Allah, kok takutnya tuh binatangnya aja ya, karena rumputnya tuh udah lama gak ke hutan tuh, tinggi-tinggi banget, men. Assalamualaikum. Ya Allah, ya Allah, ya Rijal. Alhamdulillah, ini cuacanya juga sangat mendukung. Beberapa hari cuacanya itu sangat panas ya, nggak tahu tuh pemanasan global, bahkan di negara-negara lain pun sama ya. Cuaca itu emang lagi nggak nentu ya, panasnya tuh amazing. Assalamualaikum. Dan di sini pun ada sedikit action ya, ada yang lagi hajatan kayaknya seperti ini. Kenapa? Karena hutan ini juga nggak jauh juga dari pemukiman ya. Jadi yang ampun kalau ada dangdutan, karena banyak orang hajatan ya. Kalau habis lebaran tuh banyak orang pada kawinannya, sebodoh amat ya, emang musim kawin ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Esang yang ratu ingkang pulu iyo nukung lepasa ingkang luk mirut kaceluk ingkang wadu nanti isuruh kapte. Ayo, aku selawas tolong ini dengan pengam puro yang ini monggo. Ayo, ocek suwe. Assalamualaikum. Jadi saya itu nggak bawa kameramen, ngampunan ya, karena ya kameramen juga lebih sibuk, jadi dawasan yang ngasih foto sama ini nyaman malah anggel tewean ya. Ini jadi asyik sangat lapa. Waduh teman-teman, assalamualaikum. Iya kolam, iya kolam, iya Rijal koi. Mau astagfirullahaladzim, bergerak sopan. Ayo, di hutan itu panas banget, men. Beneran sama sekali gak ada angin bergerak tuh. Semua pohon itu diam semua. Kalau bergerak ya penampakan berarti ya. Assalamualaikum.
ekstrim panasnya ya, luar biasa. Ini ngalas pun perlu panas. Assalamualaikum. Ya hola. Ya hola. Ya Richard Alcoy. Monggo. Ya, tapi saya itu merasakan sebenarnya. Cuma dia tuh ukur sedikit. Tidak tentu tuh monggo. Mungkin aku sedikit teraku atau gimana, saya juga nggak tahu. Assalamualaikum. Astagfirullah, gimana yang bergerak? Sopan jenis. Maaf ya kalau agak sedikit aneh pergerakan dari kamera. Karena pakai gimbal men, tapi bagus sih pergerakannya, nyaman ya. Halus. Ya, kayak selain terlalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya khodam. Ya khodam. Ya Richard Alcoy. Ya. Sa. Sifat. Wujud. Bongku. Hutan tuh kalau malam tuh gelap gelita men. Iya padangnya pasar malam. Oh terus kecaprak. Assalamualaikum. Ayo, nengin jenengan. Nyamuknya banyak nih. Astagfirullahaladzim, kaget. Tuh, kalian lihat ngegerak. Assalamualaikum. Ayo. Sok, lanjut. Bergerak tadi loh, kokil. Assalamualaikum. Ayo. Ayo. Tadi semua foto yang bergerak-gerak. Kau tahu. Dengar gak? Kalian dengar gak? Foto amat ya. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Kalian lihat enggak? Kalian lihat enggak? Nah. Kah. Udah boleh pada bocah. Kah. Ya ampun apa kayak. Kayak. Rubli. Ya ampun, serem teman kayak. Apa kayak? Aduh, kayak yang serem teman belek-belek mana ya kayak. Kalian lihat enggak? Nah. Ini. Spot amat nih, saya susah nih pegang kameranya. Nah. Lihat enggak? Ini. Nih. Ini bocah. Nah, siapa guys? Belek-belek nemen gue, rumum. Oh, pus ya. Duh. Unboxing lagi. Unboxing gak seluruh. Oke lah. Nih. Saya zoom ya. Ini saya zoom nih. Serem banget nih kayaknya mukanya nih. Ah, apa sih? Kakak. Dih, kayak ngapang temen belek-belek temennya kayak. Aduh, mama. Apa kayak mak? Aduh mama, serem teman kayak. Ya ampun bajang bayi mama kayak. Aduh. Tuh, energinya sangat luar biasa banget. Lombat kliap. Seperti amat, parah nih. Udah, gak pakai lama. Langsung saya unboxing. Sepatu saya taruh sini.
kiraman materi saya. Tahu jadi rebut kan mana emano larang lekor nih. Terus ini ya. Mati dulu, mati energi. Halo teman. Mau nanya lah maning. Nah, kon. Ingat di sini ya. Semua mobilin. Si anak tenang boy, guys. Aduh, lilin saya mana? Tenang aja enggak bakal kabur ya. Ceng 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 kon. Si mau mula kliap-kliap tapi tembel nongol wono suwe. Ngambil patrennya penting apa? Ceng 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 kon. Ini patah saya terus ini ya. Ingat-ingat pecah. Masih ada tenang aja dia. Sekarang ini. Kelihatan gak ya? Harusnya sih kelihatan. Nah. Kelihatan gak? Kalian lihat gak? Ya ampun, sebeli ngesum gue. Semen pantesan yang ngerai maning aduh. Kalau langsung ngerai. Ahon. Kelihatan enggak? Ya ampun. Tuh. Astagfirullah. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Enggak tahu di kamera gua tuh enggak tahu. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ini kelemahannya tripod saya itu kayak gini nih, aduh, tahu-tahu melontang-lanting gak jelas ntar dulu. Astagfirullahaladzim, aduh ya, dia tuh hampir nyerang saya loh, kamera saya tuh sampai melontang-lanting, astagfirullahaladzim. Gak apa-apa dia gak paling bisa kabur ya, tadi saya tuh, aduh, gak sanggup lihat mukanya, benar. Pokoknya itu sangat serem banget men. Yakin. Hampir kenok gue lo. Astagfirullah. Lanjut lagi. Astagfirullah. Ayo. Sopon jenengan sebenarnya. Saya baru pertama kali deketin jenengan. Udah langsung hampir kenok saya. Hampir kenok saya lo kokil. Nih, saya tuh ngeliat mukanya tuh hampir mutah-mutah tadi men. Bismillah. Pandul. Pandul. Sing. Sing. Kali suyo. Wicuyo. So. Stop. Ini agak sedikit resiko banget. Gak tau. Ini sangat luar biasa banget. Lemes lo kokil. Kok baru jarak 1 meter udah hampir kenok tadi. Repot kalau saya jadi maung di sini. Nih, kita unboxing nih kalau nggak percaya kalian. Sop jenengan sebenarnya. Nah, nah. Ya ampun, aduh. Serem teman gue. Aduh, kakak, aduh nyengir ya, ampun, majang maya, apa sih gue sih? Aduh, banyak laba-laba ya. Nih, nih, nih. Ya ampun, aduh, untungnya nyengir, aduh. Kok laporan mana? Aduh, ya ampun. Aduh, aduh, aduh. Nah, baru kali ini saya ngeliat tuh sosok aneh banget, serem banget, men. Nah, nah, lagi ini. Ini nah, aduh, sopun jenengan sebenarnya serem temen gue cepot kon, aduh ya ampun jadi melihat gue dari tik-tik untungnya kon yakin meling untungnya tuh kon pakra kura, sopun jenengan, jenengan ikut sobo, jenengan ikut sobo. Sopon jenengan. Ngapain kasih?
Aduh, serem teman mak. Aduh, nggak tahu nih ngapain sendiri yang ampun ten. Aduh. Kowe nanya aku sopo. Aku iki di Suryo. Wijoyo Sao. Saya tanya jenengan. Jenengan iki sopo? Nah. Serem banget kan? Kora-kora kan? Astagfirullah teman-teman lagi. Ada yang bergerak lagi, kokil men. Ada yang bergerak lagi, serem banget. Sopon jeneng. Ada yang bergerak lagi dari belakang kamu. Sopon jeneng ayo. Gue cuma keroyokan. Ojo keroyokan jeneng. Satu-satu. Sopo. Ente mau manggil teman jeneng. Ceng. Nih, mukanya tuh. Ya ampun, bocong boyi. Duh, ya gitu, berdarah-darah ya gue. Tuh. Kelihatan enggak? Kelihatan enggak kalian? Jenengan lagi dari mana? Ente dari mana? Kamu ini dari mana? Kenapa jenengan penuh kebencian tempat ini? Kenapa? Dia bilang tuh kalau ada orang masuk sini dia paling gak terima. Emang sopan jenengan? Iki alam manungsu. Sopo boleh melupurin tempat iki. Jenengan tuh gak punya hak untuk larang. Ente gak punya hak. Ini alam manungsu. Ente yang harus ngikutin aturan tempat ini. Kowe pan model kaya ngapa woy. Aku udah pernah mundur. Aku manungsu biasa. Tutu wong hebat, tutu wong sakti, tutu. Tapi saya punya keyakinan, punya keberanian buat bikin kapok bangsa jenengan si ngeyel melebu alam manungsu dalam bentuk seperti ini. Saya paling gak terima. Aku sebilang saya itu Ki Suryo Wijoyo Sao wong Tegal. Jangan pernah dengar enggak? Pernah dengar enggak? Nggak denger nggak? Makanya kenalan. Ingat-ingat namanya aku Ki Suryo Wijoyo Sao. Saya ini kalau ketemu sosok, sosoknya ngeyel, sosoknya petakilan, ceng-ceng-ceng-ceng, bobot cengle, jadi mau nurut nggak? Jenengan mau nurut sama saya enggak? Saya mau bener loh. Kalau jenengan itu ngeyel, ayo duel. Wani ora kowe. Duel. Salam olahraga ayo. Tempungun. Kowe mau nurut enggak? Kowe ngerti sih tak kowe nyungopo iki. Kowe ngerti orang tak kowe aku iku apa. Ojo ceng 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 ceng. Makanya mau nurut enggak? Ente mau nurut enggak? Yen sosok sing ngeyel orang nurut cak duel ada. Tapi kalau yang manut tak ucul ke. Tapi dengan catatan ucum lebih meneh dengan manungsu atau masuk kalau manusia dalam bentuk seperti ini saya paling gak terima. Manut orang weh tenan gue. Aku mau AA BB sepisan meneh. Kuara manut
kowe ngene kare janji wujud meneh alami manungsa kowe berarti nantang aku berarti siap-siap jenengan tempong cengle siap jenengan aku lego jen kowe manut tak bebas ke tapi kowe ngeyel titik pelurut ke tempong mana tuh lah jadi buat penonton dia tuh bilang dia tuh paling gak suka kalau ada orang masuk tempat ini, dia gak punya hak pokoknya kalau ada orang masuk tempat ini siapapun orang nyari kayu, kayak orang lagi apa lagi cari nafkah dia gak cari ceng-ceng-ceng kecuali orang tersebut mau mesum mau berbuat zina mau kunjung dengan ganggu beti ini, rapopo. Tapi kalau orang nyari nafkah, kue nongol bentuk kayak gini, ucu harap pun bisa selamat maning. Ya? Mana tuh lah? Mana tuh lah kue? Cong-cong lagi nih kue. Wah. Mati ini menu ya darahnya. Ya wis. Tak pegang omongan yang jenengnya. Saya pegang omongan Anda. Tapi pisan meneh. Jenengan itu wujud apa maning ana sing laporan bahwa jenengan itu kentayangan ganggu warga kowe urusan karo aku ya ingat-ingat namanya aku Kisuryo Wijoyo Sao Bang Sehu ya manut oke kalau manut saya lepasin saya enggak mau gimana-gimana ya kalau dia hanya manut nurut saya bebasin seperti pegangan saya kalau dia tuh ngeyel ceklut ya wes aku kesel banget nggak tahu nih cuacanya panas banget udah berapa bulan itu panas banget ekstrim banget ya atau pemanasan global kali ya banyak orang pada maksiat kali makanya panas bener yakin panas teman tumben udahlah karena saya udah capek tak bebas ke sosok tapi bisa meneh tak kulihatin jenengan ngendusin dari kirin jenengan kentoyongan kulihatin jenengan gue ketemu ya bismillah samparing angin samparing jagat semingkir gue sing arepe aku astagfirullahaladzim ya Allah hampir loh tadi tuh hampir saya tuh hampir kenok loh atas saya mana tadi coy iya tadi hampir kenok saya mana mana ini nih katanya siap kalau saya tadi kenok sampai aduh macet sampai licit atas saya kalau kejadian kemarin ya saya ngadepin sosok yang sangat brutal nggak tahu saya nggak kontrol ya kalau saya nggak kontrol bahaya nggak ada kameramennya sih ngelongi siapa oke lah karena udah capek banget terima kasih banyak ya sudah mengikutin atau melihat tayangan dari channel official jangan lupa tinggalkan subscribe like comment share-nya ya biar saya semakin semangat lagi dan berbuat lagi ya tanpa kalian saya itu bukan apa-apa ya dengan semangat dari kalian saya itu sangat terima kasih banget ya saya tidak pernah memaksa pada siapapun untuk percaya tujuan saya itu satu membuat hiburan membuat edukasi membuat orang itu untuk berani jangan pernah takut dengan siapapun dengan bangsa jin atau apapun jangan takut lawan ya yakin kali Gusti ini saya itu tidak pernah memaksakan ya mau asli atau apa terserah jenengan tujuan saya itu tetap satu membuat hiburan oke lah karena saya udah capek banget saya nahan tadi hampir muntah saya oke lah seperti biasa saya channel official bakal membacakan doa untuk kalian semua yang sakit cepat disembuhkan yang belum punya jodoh mudah-mudahan cepat dapat jodoh yang rezekinya mampet usahanya amsong mudah-mudahan bangkit kembali amin ya rabbal alamin sholawat fatih Allahumma
Salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihil lima uliku wal-khatim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad الفاطه لما أوليك والحاتم لما سبق ناسير الحق بالحق والهادي لما سبق ناسير الحق بالحق والهادي إلى شواطك المستقيم إلى شراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ وَمِقْدَارِهِ sedikit lari ketakutan.